ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم هون علينا في سكرات الموت. Assalamualaikum, baik. Abang, abang jangan lupa tau beli kek untuk Hafiz. Lepas tu hadiah ni sekali. Eh? Oh, ya ke? Abang kena ambil bos abang ke hospital. Okey, tak apalah kalau macam tu. Tapi abang kena balik awal, eh? Okey, okey, okey. Okay. Assalamualaikum, bang. Eh, ni, kau, kau. Datang pula petang sekarang. Kalau tak laku, confirm tak jadi. Eh, ni, ni. Aku minta maaf saya sangat. Tolong ambil anak aku Hafiz kat sekolah boleh tak? Aku takut kalau aku jemput nanti tak sempat nak masak. Ya, yeah, seperti biasa, Makcik. Aku dah kata tadi kalau tak ada aku memang tak jadi. Yo. Eh, dah. Kau jangan tak datang. Ya, yeah, saya. InsyaAllah. Kak Hati-hati. Eh, bawa hadiah banyak sikit, eh. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan rumah. Dah macam libas kudung. Patutlah salam kita pun tak berjawab. Eh, aku jawab dalam hati lah. Adik, beg jangan letak kat situ. Bot ni atas nanti ada orang nak datang. Alah, Hafiz laparlah. Makan dulu boleh. Wah, ayam goreng. Eh, sabar, sabar. Tangan kau ni kotor. Pergi mandi lepas tu solat. Baik, jangan lupa bawa ni atas. Cepat sikit. Hei, orang lain pun sekolah juga. Tak ada yang lembik macam tu. Ain, ini je lah yang sempat aku beli. Apanya? Kuih, muih. Kuih je aku yang kami kari. Eh, banyaklah kau punya kari. Tapi kan, rasanya ada orang tu kan dengan aku sebab semalam kerja dia tak habis kat ofis tu, aku yang kena buat. Aku kenal orang tu. Ah, nanti aku cakap dengan orang tu, belanja orang tu. Ha. Tahu tak apa. Tapi kalau nak belanja, Western kedai ada aircon. Tak ada aircon? Oh, tak nak. Demand, eh. Kau tahu tak, Cik Kamsia, aku dah kumpak nak menyiapkan segala macam untuk anak aku ni hari jadi ni, ni. Eh, dah lah. Aku nak pergi ni letak kuih kau dalam piring. Kedekutlah. Eh, hey, aku dah habis. Tak payah. Nak bertolong, nak bertolong. Tak payah. Eh, bila abang ambil kek Hafiz ni? Oh, tadi sebelum saya ambil emas tadi, saya singgah kedai kejap. Si Ain tu, ha, berkali-kali telefon saya. Dia takut saya lupa katanya. Kalau macam tu kita singgah mall lah bang kejap. Eh, ya. Payahlah mas. Hadiah dengan kek ni pun dah cukup dah ni. Dia pun dah banyak dah ni. Ni pun saya rasa dah lambat ni kejap lagi ni. Adalah mas rasa macam nak tambah je hadiah Hafiz ni. Majlis Hafiz tu bila? Kalau ikut cadangannya lepas maghrib. Lama lagi ke nak balik? Kejap lagi saya sampai. Ada hadiah untuk Hafiz tak? Eh, mestilah ada. Hafiz tunggu je kat rumah. Eh? Apa dia? Mana boleh bagi tahu. Hafiz tunggu kat rumah. Ni sebenarnya ayah tengah nak hantar bos ayah balik rumah ni. Nanti cepat-cepat ayah balik. Hafiz tunggu je ya. Okey ayah. Hati-hati balik tau ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hafiz. Hafiz ke yang telefon tu? Ya, Mas. Terima kasihlah, Mas. Sebab belanja Hafiz, belikan hadiah, belikan kek. Tak apa, bang. Biasalah. Budak-budak kan? Memanglah macam tu. Tak sabar. Tapi kita ni mesti dahulukan diorang. Barulah aman hidup kita. Itulah. Mak budak pun sama. Eh, kenapa? Si Ain tu, kalau Mas nak tahu, kalau dia marah, tak aman hidup saya 4-5 hari tau.
Dah boleh makan ke, Mak? Eh, sabarlah. Kita makan sekali dengan ayah. Eh? Acik Kam? Acik Kam balik tukar baju. Nanti dia datang balik. Yes. Eh, suka sangat ni. Mak nak turun nak selesai apa yang patut kat bawah. Ah, okey, eh, okey. Kemaskan sikit rambut tu. Hei, anak. Kita singgah solat dululah ke mana-mana, ya? Abang rasa kalau kita solat kat rumah pun sempat ni, Mas. Mas tahu abang ada majlis kat rumah. Tapi Mas rasa macam tak sedap hatilah, abang. Mana tahu jalan jam ke apa nanti. Tak naklah tergesa-gesa kejar waktu. Kalau macam tu bolehlah kot. Ah, tu ada masjid tu. Kita solat kat sini jelah ya, Mas. Boleh, bang. Terima kasih, bang. Sama-sama. Saya balik, kau janganlah marah dia. Kau tu kalau dah marah, boleh tahan. Ya ke? Yalah. Perangai sendiri, mana mana sedar. Kau tu kalau dah berkenalan dengan saya, ni lah ni, telinga aku dah kena mangsa. Karena satu hari kau marah dekat dia, sampai aku tak ada buat kerja dah. Dengan kau ambil bil pasal dia je. Ingat tu. Kira sebab. Aku minta diri dulu. Minta maaf banyak. Lewat sangat dah ni. Ya? Ya? Ya, aku pun minta maaf, ya. Kesian, ya. Besok. Tak apalah. Ya. Assalamualaikum. Salam. Mana ni? Cita macam... Halo? Puan? Puan tak boleh ada di sini, Puan. Tolonglah, Cik. Ini suami saya. Saya tahu ini suami saya. Ya, saya tahu ini suami Puan. Puan tak boleh ada di sini, Puan. Kita keluar dulu, ya, Puan. Kenapa, Cik? Yang kat dalam tadi tu jenazah suami saya. Saya isteri dia. Dengan bos di sini.
tipu hidup kau. Semua orang cakap aku bahagia. Semua orang cemburu tengok aku. Tapi kenapa dia buat macam ni ke aku? Apa salah aku? Aku kena tipu hidup. Apa salah aku? Ain, buat mucah Ain. Istighfar banyak. Ain, jangan macam ni. Baik cakap orang dah tak ada, Ain. Takdir kau mungkin takdir kau. Apa Ain salah aku? Belajar redo, Ain. Maaf, Puan. Puan nak kami bawa ke mana jenazah ni? Saya kena uruskan juga ke jenazah yang lagi satu tu. Ha? Puan, waris Puan Mastura cuma suami Puan saja. Tak ada waris lain lagi, Puan. Jadi sekarang ni terpulanglah kepada Puan macam mana nak uruskan jenazah Puan Mastura juga. Tak boleh ke kalau pihak hospital uruskan? Boleh, Puan. Kalau waris serahkan kepada kami, itu lebih memudahkan, Puan. Tak apalah, kalau macam tu, kami serahkan pada pihak hospital, ya? Baik, Puan. Saya minta diri dulu, ya, Puan, ya? Sorok-sorok dengan aku. Kenapa dia mesti sembunyi-sembunyi? Aku kena tipu hidup-hidup. Ain, istighfar, Ain. Tak baik macam ni. Aku tak tahu sebab kenapa dia kahwin lagi. Kenapa? Kam, sepanjang aku hidup dengan dia, aku tak pernah minta bukan-bukan. Sebab dia kahwin dengan polis sebab harta ke? Sebab aku tak dapat nak bagi sepotu ke? Kenapa? Astaghfirullahaladzim. Tak baik menghadap macam ni. Ain, tak baik menghadap macam ni. Istighfar banyak. Kesian kat arwah. Aku nak tahu sebab juga. Kenapa? Kenapa ayah aku buat macam ni? Kau bawa aku balik ke aku. Lagi gila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Nuraini sini? Saya. Saya Malik, seorang peguam. Maaf ya, Tuan. Kalau saya sedikit kurang ajar, mana pergi hadap Tuan ya? Nak jumpa orang dalam keadaan macam ni? Tak boleh ke jumpa lagi dua tiga hari? Tak ada. Maaf, Tuan. Arwah suami saya ada hutang ke? Maaf, Puan. Jangan salah faham, ya. Ini tidak ada kena-mengena dengan hutang. Ini kad saya. Alamat dan nombor telefon saya. Bila Puan dah free dan dah settle down, Puan telefon saya. Lebih baik kalau Puan datang sendiri ke pejabat saya. Buat apa?
Puan datanglah. Nanti saya terangkan sepenuhnya. Cari ganti, kemana ku cari dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan. Terima kasih kerana datang berjumpa saya. Sila duduk. Ya. Ini ada surat daripada arwah Puan Mastura. Kalau tak ada kena-mena dengan arwah suami saya, saya balik dulu. Puan, nanti dulu, nanti dulu. Nanti dulu. Ini memang ada kemengena dengan Puan dan arwah suami Puan. Duduk dulu, Puan. Dengar dulu penjelasan saya. Banyak bersabar, ya? 5 minit saja. Surat ini ditulis oleh arwah Puan Mastura sebelum dia berjumpa saya untuk buat hibah dan wasiat. Puan Mastura mewasiatkan sebiji rumah banglo dan wang tunai sebanyak RM5 juta kepada Puan. Hah? Dia gila ke apa? Oh, Masya Allah, Puan. Banyak-banyak bersabar, Puan. Hah? Banyak-banyak bersabar. Ati, tolong buat air. Fikir tak, dia nak bagi sebanyak itu sedangkan saya dengan dia ni tak ada siapa-siapa, bukan saudara mara. Terima kasih, Hati. Puan, cukup minum. Ada satu lagi, Puan. Puan Mastura mewasiatkan kepada Puan untuk menjaga anak beliau. Dia orang ada anak? Ya, Puan. Seorang perempuan berumur 16 tahun. 16 tahun, Tuan? Puan hanya perlu menjaga anak ini sampai dia dewasa. Sekarang ini pun dah 16 tahun. Sampai umur 18 tahun saja. Minta maaf, Tuan, kalau saya berkasar. Tuan, dia ada anak 16 tahun bersama dengan arwah suami saya. Saya dengan arwah suami saya ada 13 tahun umur anaknya. Tak, saya ni bini nombor berapa sebenarnya? Puan Mastura, seorang anak yatim piatu. Ibu bapanya meninggal dalam kemalangan. Sejak daripada itu, beliau dijaga dan diasuh oleh pengasuhnya. Puan Mastura tidak ada adik-beradik, tidak ada saudara mara, tidak ada kawan. Anak pengasuh itulah yang menjadi kawan dan kakaknya. Bila Puan Mastura dah dewasa, dia terlalu fokus dalam perniagaan arwah ayahnya. Sehingga Puan Mastura terlupa soal jodohnya. Puan Mastura tertarik dengan Syed Omar, suami Puan Noain. Syed Omar merupakan seorang pekerja yang amanah, berdedikasi dan bertanggungjawab. Dan dia selalu memuji Puan. Tidak pernah pun sekali Syed Omar memburuk-burukkan Puan di depan Puan Mastura. Suatu hari, Puan Mastura buat kejutan. Dia melamar Syed Omar sebagai suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Duduk. Siap, sihat. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi, saya ni wakil daripada Cik Mastura. Jadi, Cik Mastura ni berhajat untuk meminang kamu sebagai suami dia. Puan Mastura hanya niat satu saja untuk mendapatkan zuriat untuk mewarisi hartanya. Zuriat yang baik-baik. Tidak ada niat sekalipun untuk merampas suami puan. Tak ada niat, tuan kata. Sasa dia dah rampas suami saya, itu bukan merampas ke namanya. Minta maaf tuan kalau saya tertinggi suara, tapi sebenarnya kalau tuan nak tahu juga, dia nak umpan suami saya dengan harta. Apa tu? Astagfirullah puan, banyak bersabar. Biar saya jelaskan sepenuhnya. Ha? Puan minum dulu. Tuan, tuan peguam dia. Tuan Sasa cakap dia tak salah sebab dia dah bayar tuan. Itu saja sebenarnya kan? Saya minta maaf. Saya terkasar. Betul, tuan. Poligami itu tak salah. Saya nak tuan dengar betul-betul. Sebab saya tak nak ada salah faham dekat sini. Saya tidak menentang sama sekali hukum agama. Tapi tuan, kalau bernikah tanpa pengetahuan isteri pertama, tanpa izin isteri pertama, itu salah. Kalau setuju, ini ada borang untuk isteri kamu tanda tangan dan borang ni kita lepas diisi hantar balik ke pakcik lah, ya. Ha, fikir baik-baik. Sebab itu Syed Umar terpaksa berahsia dengan puan. Dia tidak mahu puan kecewa. Dan setahu saya, puan sendiri yang menandatangani surat kebenaran untuk mereka menikah. Boleh saya tanya satu soalan, puan? Ada tak sekali pun dalam perkahwinan puan, Syed Umar tak balik rumah? Jawab soalan saya, puan. Ada ataupun tidak pernah? Saya ingat saya tak pernah. Maknanya Syed Umar sentiasa berada di rumah di waktu malam. Betul kan? Sejak bernikah lagi dengan Syed Umar, Puan Mastura telah menyerahkan hak bermalam sepenuhnya kepada puan. Dia tidak perlukan seorang suami. Dia hanya mahukan seorang anak. Ambil je anak angkat. Tak pun pergi cari orang bujang. Seperti yang saya katakan tadi, puan. Puan Mastura memerlukan zuriat untuk mewarisi hartanya, untuk mewarisi perniagaannya. Zuriat itu perlulah daripada orang yang baik-baik. Syed Umar dilihat sebagai calon yang paling layak. Rupanya saya yang tak kenal suami saya sendiri. Memang dah rezeki Puan Mastura. Selepas menikah, dia pun mengandung. Gunting pelamin. Puan nak ke mana ni? Tak ada apa lagi nak diterangkan. Dah saya dah faham. Saya nak balik. Kita belum selesai lagi, Puan. Tak ada apa nak bincangkan lagi, Tuan. Tak ada apa lagi nak bincang. Saya dah faham. Surat. Lah, baru saya nak tidurkan dia. Janganlah kacau. Dia pada tadi merengik. Dia merengik sebab dia teringat kat ayah dia lah tu. Aduh. Kan, adik kan? Ni abang dah makan belum? Kalau belum, saya nak panaskan lauk. Boleh juga tu. Bagi abang mandi kejap lah. Lepas solat, kita makan sama. Bang, nak tanya.
kenapa abang panggil si Hafiz ni adik sedangkan dia anak sulung? Kenapa tak nak panggil abang? No. Kita dah kahwin 5 tahun tau. Oh, sekarang kita dapat rezeki dapat adik ni. Cuma abang takut adik ni jelah satu-satunya anak kita. Apa abang cakap macam ni? Doa yang baik. Kan adik kan, mana tahu ada rezeki anak lagi lepas ni. Memanglah abang doa. Abang doa kalau boleh nak dapat ramai anak. Kalau boleh satu tim bola sepak tu. Tapi bagi abang, daripada panggil dia abang ataupun nama dia, abang lagi suka panggil adik. Sebab manja sikit. Manja kalau sangat. Lagipun kalau panggil abang, takut Ain confuse dengan abang yang ni. Ada je ujah dia nak suruh saya setuju. Aduh. Abang mandi dulu lah. Ain, tak nak teman abang mandi. Kena sampai rumah dah. Aku rasa aku nak ambil tau. Nur Ain, kalau aku jadi kau lah, aku ambil je. Kena siapa nak bagi banglo duit 5 juta? Tak ada makna. Bukan boleh balikkan abang Syed. Betul lah tu. Bukan boleh hidupkan laki kau pun. Tapi kalau dia ada, kau kutip dosa tau hari-hari kau marah kat dia. Dah buat dah semayang istiqorah. Dah dapat petunjuk. Apa soalan kau ni? Bukan buat hari ni, esok tu dapat jawapan. Ain, sekurang-kurangnya kau dah usaha. InsyaAllah Allah tu maha mendengar. Ayolah, aku nak baliklah. Ain, wasiat ni adalah satu amanah. Mana pergi sifat baik dan sabar kau selama ni? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Linda. Jadikah akan ambil budak tu? Tak tahulah, tapi si Kamsiah dia suruh ambil. Tapi saya rasa itulah sebaiknya, Kak. Sepanjang kita berjiran, Kak, saya kena rapat dengan Kak. Saya yakin Kak mampu pikul amanah ni. Kemana ku cari ganti? Kemana ku cari dia? Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Saya lah yang telefon Puan semalam. Ni adik. Tuan Syed selalu cerita pasal adik kat kita orang. Tuan Syed tu sayang sangat ke adik. Barang mana barang? Sabar. Sekejap ni.
Minta maaf, saya lupa nak cakap semalam yang kami tak jadi pindah ke rumah ni. Kami akan bawa Kristina balik ke rumah kami. Macam tu pula. Tapi tuan lawyer kata rumah ni dah dibagi kepada puan. Bolehlah saya tinggal kat sini sekali. Boleh tolong jagakan adik dengan Kis sekali. Rumah ni saya tak nak. Duit pun saya tak nak. Saya cuma nak anak dia aja. Tak apalah kalau macam tu. Saya suruh Kis siap dululah ya. Tapi sementara tu, jomlah kita masuk. Tak apa, saya duduk dalam kereta. Iyalah. Masuk. Dah siap. Sudah dengar. Habis tu Kis tu juga. Ibu dah wasiatkan Kis kepada makcik. Cik nak tak nak, Kis kena ikut. Baiknya kamu Kis. Allah uji kamu Kis. Dia ambil ibu dan ayah mendadak. Sekarang Allah uji lagi dan hantar kamu ke rumah orang lain, Kis. Dia bukan orang lain. Dia dah jadi mak, Kis. Ke sana nanti, jaga diri elok-elok tahu. Ingat pesan arwah mak. InsyaAllah, Kis. Kristina ni baik budaknya puan. Ni dengar dia pun ajak dia pergi rumah dia. Saya masuk, dia dah kemas dah barang dia puan. Puan tolong jaga dia elok-elok puan. Dia dah tak ada siapa lagi puan. Dia tak tanya pun kenapa dia kena pindah rumah puan. Sedangkan mak ni dah wasiatkan rumah ni kat puan. Boleh Hafiz ambil barang dia? Boleh. Hafiz. Kis, jangan lupa ibu. Assalamualaikum.
Kak, ada apa-apa Linda boleh tolong? Tak ada apalah Linda. Terima kasih, Kak usut dulu. Ayolah. Kesian kan, Bang? Sian. Dek, adik tolong tunjuk bilik dia. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سايا ميسني pesan kita berharta macam mana sekalipun adab budi bahasa tetap kena jaga ya sayang, tolonglah jangan cakap macam ni sayang. Ibu nak anak ibu dah buat biasakan diri dengan melahir. Ibu dah tak ada nanti. Ibu sendiri cakap ajal kita Tuhan yang tentukan. Ya, betul. Betul, sayang. Ketentuan Tuhan. Tapi, kita kena sedar juga, sayang. Sejauh mana kita boleh bertahan. Sakit ibu tu ada banyak rawatan dia lagi ibu. Tahan sikit lagi. Ya, ibu tahu anak ibu pandai. Anak ibu bijak. Tak apa. Tak apa sayang, ibu tunggu. Buat ibu dia sendiri boleh. Ingat ya sayang ibu. Kita boleh minta. Tapi kodok dan kodok tu hak dia sayang. Hak Allah. Kita ni kena selalu bersedia. Ya. Apa yang Tuhan tentukan itulah takdirnya. Hahaha.
ingat dia, sayang. Ingat dia. Lagi satu ibu nak pesan. Jangan sesekali buka aib orang tahu. Ya? Kalau kita jaga aib orang, Tuhan pun akan jaga aib kita. Oh. Masuk dalam bakul ni, letak tepi pintu luar. Dalam rumah ni kamu makan apa yang kamu makan. Tak ada makanan sedap-sedap, mahal-mahal. Boleh ambil mana yang ada nama kamu sahaja. Makan, masuk dalam bekas, tulis nama kamu. Masukkan dalam peti sejuk, esok panaskan dalam microwave. Makan lagi sampai habis. Ya, aku tak fahamlah dengan kau, Ain. Rumah kau tolak. 5 juta kau tolak. Kau tahu tak kira berapa 5 juta tu? Bukan 500 tau. Kalau kau tak reti kira, nanti aku tolong kira kan. Berapa, apa benda yang kau boleh beli dengan 5 juta? Aku tolong kira lah. Habis tu, Kamsia, engkau ingat aku ni akan gelap mata dengan duit perempuan tu? Apa perempuan tu ingat dia boleh beli aku dengan duit dia? Silap. Hey, sekarang ni rezeki dah tambah golek. Kalau kau tolak, maknanya kau tolak takdir. Ain, sekarang ni tanggungjawab kau makin besar tu. Dulu anak kau seorang. Sekarang dah jadi 2 orang. Dulu Abang Said bagi belanja bulanan, bayar bil tu, bayar bil ini. Sekarang ni semua atas tanggungan kau. Kalau kau tolak, menambahkan beban kau, tahu tak? Aku tahu nak usaha, Allah ada. Ah, malas nak cakap dengan kau ni. Tahu tak? Orang kata apa? Sombong bodoh. Cakap orang semua tak mendengar. Hah? Eh, apa perasaan kau kalau kau kena tipu hidup? Memanglah kalau kau nak menipu, kau kenalah hidup. Kalau kau mati, kau tak nak menipu. Dah ni. Payah, aku malas nak cakap banyak. Macuklah pula. Aduh. Kam. Kemana ku cari ganti? Kemana ku cari dia? Kam. Sekejap. Apa perasaan kau kalau kau sedar-sedar aja yang kau ni ada anak tiri? Ha? Kau nak aku marah budak tu? Ah, macam itulah. Bagus. Marah sepuasnya. Astagfirullahalazim, aku takkan buat macam tu. Elok-elok dapat pahala, nanti dapat dosa. Pandai pun. Kau memang pandai cakap. Aku pandai. Sebab apa? Sebab aku takkan ayah anak yatim. Ha, tahu pun. Ialah sebab aku anak yatim. Masalahnya hibah tu hadiah. Aku takkan terima. Eh, suka hati akulah. Aku nak terima boleh, aku nak tolak boleh. Yang aku takutkan kalau aku termakan duit anak yatim. Harta anak yatim tu lagi bahaya. Kau tak habis sebut budak. Budak. Budak tu ada nama tau. Kristina binti Said Omar. Kau. Sekejap. Oh, kau sekejap. Apa lagi? Aku nak minta tolong. Nak minta ambil Hafiz kat sekolah ke? Bukan. Habis tu? Nak pinjam 500.
Untuk? Aku nak buat modal niaga. Oh, tadi kami sombong dengan kau, kan? Tolak itulah, tolak inilah. Ha, 5 juta tau. Sekarang ni tak cukup mudah niaga. Cari aku juga 500 tu. Esok, macam mana? Esok kita jumpa macam biasa. Okey. Nah, tu, kena balik dulu. Okay. Assalamualaikum. Assalam. Bye. Aduh. Balikkan hati aku ini. Jadikan aku harta yang berharga buat ibuku di dunia sana. Jangan kau sempitkan kuburnya. Berikan dia cahaya. Peneman dia dalam gelita. Campakkan pahala kepadanya untuk setiap amalan dan kesabaranku untukmu. Semoga tempatnya bersama hamba-hambamu yang soleh. Pelan-pelan pergi sebab kerja.
Alhamdulillah. Ni, Kak saya nak tanya, akak nak dalam bekas yang besar ke bekas yang kecil? Yang untuk 30 tu. Oh, maknanya akak nak yang akik kalau macam tu, Kak. Saya buat dalam bekas yang besar, yang macam bekas bahulu boleh, eh? Alang-alang tu akak ambil dua lah, Kak. Dengan gendang sekali, ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dapat masuk order lagi. Ha, macam cepatlah balik modalnya, ya? Ya, aku ingat. Apa ni berkat menjaga anak yatim pula. Betul, Ain. Jaga anak yatim. Anak yatim piatu. Berkat tau. Yang seorang ni anak yatim piatu bukan biasa-biasa. Kau jangan tak reti nak agak dia. Kamsiah, engkau datang sini nak tolong aku ataupun nak tolong provo aku untuk aku ni jadi macam gelap mata dengan kereta perempuan tu. Yelah, 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 yelah. Ni, hutang aku jangan lupa bayar. Aku ingat. Sekarang ni aku nak kena cari duit lebih sebabnya nak bayar apa? A van sekolah sebabnya budak tu dah nak sekolah minggu depan. Budak? Budak. Ain, budak tu ada nama tak? Ya, Christine. Christina. Alhamdulillah. Kena juga cekim aku. Kau cakap apa? Dah, aku tak, alhamdulillah. Dapat juga aku pack ni. Apa, kulit kuning ni kah? Itu kukumunan. Dapat aku rasa makan juga lepas ni. Tapi kau cakap pasal van. Kenapa mesti nak ambil van? Bukankah kau hantar dengan ambil Hafiz kat sekolah? Kenapa tak hantar dia sekali? Tahu sebelum aku datang kerja tadi, aku nak basuh baju dulu. Aku pergilah kat bakul baju budak tu. Aku nampak darah. Aku lupa yang dia bukan budak lagi. Eh, apa lagi menciputlah aku pergi hantar benda tu kat sekolah. Kau orang ni bagi tahu aku boleh tak? Hai, beranilah dia tak cakap dengan kau. Sampai bililah kau nak jadi patung jenana dengan dia tu, Ain. Kenapa, Dedek? Makanlah. Adik tak lalu nak makan. Cakap suka bubur. Bila mak dah buat, kau tak lalu makan pula. Hei, macam-macam. Pucat. Kenapa ni? Adik selalu tak boleh tidur malam. Mainlah game tu. Main. Sampai tak boleh tidur. Jangan sampai mak rampas telefon kau sudah. Adik, teringat ayah. Dah, naik bilik siapkan bus sekolah untuk esok. Lepas tu tolong mak ketukkan pintu bilik si Christina suruh dia makan. Mak, kenapa dah lama akak duduk dengan kita tapi sekali pun akak tak pernah makan dengan kita?
jangan banyak tanya boleh? Mak penat ni. Nanti tolong ketuk pintu bilik dia suruh dia makan. Jangan tanya apa-apa lagi. Okey. Makan dulu. Jangan sibuk dengan order tu je. Kam, aku kena cukupkan 20 orang. Kalau tak, buat penat je tau tak? Lepas ni susahlah aku nak makan tengah hari dengan kau. Aku terpaksa. Takkan aku nak buat masa tu? Wah, Ain. Kami rancang habis dengan kau. Ni apa tu? Bos, saya minta maaf. Saya ambil order pun bukan waktu kerja. Saya ambil waktu rehat. Aku faham. Kau bukan saya dua kerja sini. Daripada zaman dara sampai sekarang. Eh, Ain. Ada lagi tak lebih? Comellah bos ni. Ada-ada. Bos boleh mencukupkan 20 orang order saya, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Ya. Kemana ku cari ganti? Kemana ku cari dia? Pak Cik, saya tak nak event hari ini. Okey, baik. Asyik sibuk kat dapur je. Adik ni macam Mak dah tak kisah kan? Fiz, saya cakap macam tu. Mak cari duit untuk adik juga. Sebab Mak lambat. Banyak terpahan tadi. Mak, nanti. Dah kenapa? Akak tak balik lagi. Lah, dah kenapa? Masa Mak lambat, akak memang sengaja tak nak naik van. Sebab akak nak teman adik. Masa itu, adik tinggal seorang. Lah, dah kenapa tak nak naik van? Aduh. Panggillah. Akak, cepat naik. Terima kasih, Makcik.
nak hantar ke mana? Tingkat 4 ke tingkat 5? Ah, alhamdulillah, maknanya 10 bungkus ya jadi eh. Okey. Waalaikumsalam. Simpan buku adik. Dah. Kerja sekolah adik pun akak dah cek dah. Semua betul. Pandai adik akak. Kenapa ni? Sihat tak? Tak tahulah, kak. Rasa letih sikit je kot. Kalau tak okey sangat, rasa tak sihat sangat, bagi tahu dengan mak. Mak boleh bawa pergi hospital. Ayalah, jangan kacau mak. Mak kan sibuk berniaga tu. Lagipun mak cari duit untuk kita. Adik. Adik tak sihat ke? Tak adalah, mak. Adik letih sikit je. Macam ni. Besok mak nak pergi hantar pulut kuning kat pejabat orang. Boleh tak kalau adik balik naik van? Balik dengan kakak Kristina ke? Senang betul Hafiz hari ni. Mestilah. Hari ini, Hafiz dapat balik dengan akak. Naik dengan mak tak seronok? Bukan tak seronok. Tapi sekarang, macam mak datang nak cakap dengan Hafiz. Asyik cakap dekat telefon saja. Mak dah jadi businesswoman. Sukit tak? Berapa lama lagi aku bertahan macam ini? Satu-satu dugaan Allah bagi. Aku dah rasa macam jatuh di tipu tangga. Istighfar banyak. Satu je kau kena ingat. Allah tak akan duga kau kalau kau tak mampu. Kos rawatan macam mana? Banyak. Lebih kurang 200 ribu. Mana aku nak cari? Kena operasi? Kena. Sekarang ni tengah tunggu penderma yang sesuai untuk menderma sum-sum. Kau tak boleh derma ke? Boleh. Tapi masalahnya kena ada sum-sum arwah Abang Syed. Aku seorang je tak boleh. Kristina? Apa salahnya kalau kau ambil hibah tu? Demi Hafiz, Ain. Jangan pasal marah kau tu je yang kau fikir. Betul, Puan Nak. Betul, Tuan. Tapi saya nak cukup-cukup je untuk pembedahan anak saya. Boleh. Nanti saya uruskan, ya? Terima kasih. Sama-sama. Kalau tak ada apa-apa, saya minta diri dulu. Nanti dulu. Kita belum ambil lagi sebenarnya. Hari itu cerita saya pun tak habis pasal tentang Puan Mastura.
saya sampai Puan Mastura bunting pelamin, lepas tu Puan bangun dan terus keluar. Puan tunggu sebentar, ya? Ya. Gantung pada diri sendiri. Bila saya fikir-fikir balik, kan, abang ni cakap dengan saya yang IVF tu tak termasuk dalam faedah perubatan syarikat. Tiba-tiba abang cakap ada pula. Setiap tahun ni, mula tahun ni, bos abang tu tiba-tiba pula cakap IVF ni dia nak masukkan dalam faedah apa? Faedah kebajikan syarikat. Banyak tu bang, biar betul baik betul bos abang, ya. Dia memang baik, dia memang suka jaga kebajikan staff dia. Alah, tak fikirlah pasal benda tu. Biar betul lah bang, ni mahal bang. Abang rasa sebab mungkin doa kita kot. Kan siang malam kita doa supaya di berikan rezeki anak tu, mungkin dengan cara ni Allah dah bukakan pintu hati Cik Mastura tu. Ain. Ya. Ain tak payah fikir sangatlah. Sebab bagi abang rezeki ni memang Allah nak bagi pada kita dengan macam-macam cara tau. Yalah, kalau abang dah cakap macam tu, alhamdulillah lah. Saya doakan semoga, siapa nama bos abang tu? Cik Mastura. Saya doa ya Allah, semoga Cik Mastura diberi rezeki yang melimpah ruah, diberi kesihatan tubuh badan dan selalu di dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah dia. Macam pelik kan? Bang. Saya tak minum lagi. Abang minumlah. Tak apalah. Awak minum dulu. Tak apalah. Bismillah. Kenapa, bang? Abang macam tak seronok saja. Apa tak seronok pula? Memang selama ini pun anaklah yang saya nak. Dalam setiap doa saya, dalam setiap sujud terakhir saya. Tapi kadang-kadang masa tengok abang macam tak seronok. Abang fikir apa sebenarnya ni, bang? Kalau saya tak dapat sembunyikan perasaan saya. Sebenarnya, setiap kali bila saya pandang muka Kristina, saya mesti teringat ke Ain. Bukan apa, saya kesiankan dia. Kami ini dah kahwin 4 tahun, Mas. Tapi sampai sekarang tak ada rezeki. Abang dengan Ain pernah cuba rawatan IVF. Rawatan IVF tu mahal, Mas. Yalah, Mas pun tahu. Gaji saya berapa sangat. Si Ain tu pun kerja kerana kerajaan je. Tak mampu, Mas. Kenapa abang tak pernah cerita pun hal ni dekat Mas? Buat apa saya nak cerita dekat Mas? Itu kan masalah rumah tangga saya. Saya pun tak naklah mengadu kalau hal-hal saya dengan Ain dekat Mas. Okey, macam ni tak apa. Biar Mas je yang bayar IVF tu, ya? Tak payahlah, Mas. Nanti kang apa pula saya nak cakap dengan si Ain? Abang cakap jelah syarikat yang bayar. Syarikat yang bayar. Kalau syarikat yang bayar, nanti kang apa pula staf-staf lain yang cakap? Kalau abang tak buka mulut dekat staff, takkan dia orang boleh tahu. Betul tak? Bukan macam tu, Mas. Sebenarnya saya tak nak terhutang budi dengan Mas.
Cukuplah Mas dah terima saya seadanya. Walaupun saya ni terima cabut je. Ha, tengok. Asyik ungkit pasal pekerjaan je. Abang, Mas ni terima abang sebab hati budi abang tau. Mas tak tengok pun benda lain. Saya minta maaf, Mas. Saya tak sengaja. Saya bukannya apa. Sebab rawatan IVF tu mahal sangat. Bang, anggap je apa yang Mas buat ni amal jariah Mas untuk Ain. Boleh? Bolehlah, Bang. Bagilah Mas peluang nak bantu perempuan yang tak bernasib baik. Lagipun Ain dengan Mas bukannya orang lain. Kenapalah aku tak syak masa itu. Saya rasa baik Puan terima surat ini. Kalau Puan tak nak baca pun tak apalah. Simpan saja surat dia. Saya hanya terkilan. Puan Mastura sebenarnya ikhlas dengan Puan. Cuma dia pergi terlalu awal. Belum sempat Puan mengenali siapa Puan Mastura. Dek. Dek. Mak nak keluar beli barang sekejap. Eh, boleh ya? Adik. Panas ni. Eh, nanti mak kau buat kat dapur. Kalau tak kebah juga, mak bawa pergi hospital. Ya? Mak pergi tahu. Terima kasih, Abang. Okey. Doktor, macam mana anak saya?
Puan Tan Scott you datang pun. Anak Puan tak boleh tangguh lagi. Tadi jiran Puan ada bawa kakak kepada Hafiz. Kami dah buat ujian darah ke atas dia. Alhamdulillah, ujian dia sesuai. Saya perlukan tanda tangan Puan untuk kebenaran pembedahan bagi kedua-dua anak Puan. Puan? 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 Saya. Tak boleh tangguh lagi. Pembedahan perlu dilakukan segera. Nak saya ingat mana? Syukur dah selesai semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adik. Alhamdulillah. Kam. Kristina. Ha. Macam mana dia? Pergilah tengok sendiri. Sudah-sudahlah tu Ain. Takkanlah marah engkau pada orang yang tak ada. Kau nak menzalimi orang yang masih ada. Jangan sampai kau menyesal satu hari nanti. Kau kena ingat. Sebab arwah mak dia lah kau dapat Hafiz. Maksud aku tu memanglah Hafiz datang dari Allah SWT. Tapi Allah hantar melalui siapa? Dahlah. Aku nak pergi beli makan. Seindah bulan purnama untuk menemui si bermata pujangga. Arah buat saya sedosan. Bila hidup, maafkan semua Allah. Bangun, kamu tenang. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Nur Ain dalam lindungan Allah hendaknya. Terlebih dahulu, saya mohon maaf kerana apa yang dah berlaku pasti melukakan hati Nur Ain. Surat ini saya tulis sebagai persediaan sekiranya saya terlambat untuk menjelaskan segalanya. Saya cukup kagum dengan kesabaran Nur Ain menerima ujian Allah. Syed Omar selalu bercerita tentang Nur Ain, seorang yang penuh dengan kasih sayang, sukakan budak-budak, bertanggungjawab dan amanah. Tapi Allah tangguhkan suriat kepada Nur Ain, dan Nur Ain tempuh dengan redha. Adikku Nur Ain, saya ditakdirkan sebatang kara di dunia ini. Saya amat percaya kepada ketentuan ilahi melalui kodok dan kudungnya. Saya juga amat percaya bahawa rezeki itu baik harta benda mahupun kasih sayang bukanlah milik kita. Semua itu pinjaman daripada Allah SWT. Nur Ain, saya bahagia. Walaupun dunia saya kini hanya ada Kristina dan Cik Mira, sungguh tidak tergamak saya nak mengambil Syed Omar daripada seorang wanita seperti Nur Ain. Saya hanya mahu meminjam sedikit kasih sayang daripadanya, Nur Ain. Seandainya penyakit yang saya dapat ini kifarah daripada Allah, saya redha. Jika tiada rezeki saya untuk hidup lama bersama Kristina, kepada Nur Ain lah saya tumpangkan kasih sayang itu. Tiada daya saya untuk melawan takdir ini. Nur Ain pengganti saya dengan izin Allah. Semoga Nur Ain dapat menerima hadiah yang tidak seberapa ini sebagai tanda kemaafan dan kasih sayang saya kepada Nur Ain. Semoga Allah kurniakan usia dan kesihatan yang melimpah kepada Nur Ain. Terima kasih kerana sudi baca surat ini. Salam sayang, Asura. Tertutup dan hilang semua rasa di jiwa. Berantakan merantai ritma yang tersimpan. Noda janji diputus. Hati terguris membawa rasa hilang tak ada. Maaf kak, saya baru baca. Saya minta ampun. Mama mati kekepung. Jangan marah. Semua orang dah tunggu kat bawah tau. Yang sedih sorang-sorang dalam bilik ni kenapa? Kau duduk. Kam. Aku buta selama ini Kam dengan dugaan Allah. Aku tak nampak hikmah Allah semua ni. Kristina jadi mangsa. Terima kasih sebab kau sudi. Dengan kata-kata bisa kau mendahkan aku, sabar dengan aku. Sudahlah sahabat.
Semua Allah dah aturkan. Sebabkan aku sabarlah. Aku tak tinggalkan kau. Takut nak kanting seorang tahu. Dah lama ayah, adik-beradik semua jauh dekat kampung. Itulah takdir aku. Yang aku kena tipu. Okey? Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Kristina Sai Oma. Allah selamatkan kamu. Cari ganti, kemana ku cari?